Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Sadaqallahul azim. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membaca hadis yang seterusnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tiga perkara itu mengetahui aku bahawasanya adalah benar. Yang pertama, yang pertama, tiadalah memaafkan oleh seseorang daripada satu kezaliman melainkan akan dilebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia akan kemuliaan. Dan tiada membuka seorang-seorang di atas dirinya akan satu pintu buat meminta-minta, yang mana tujuannya adalah memperbanyakkan harta, melainkan melebihi akan dia oleh Allah Ta'ala akan dia mendapat kepapaan. Dan yang ketiga, dan tiadalah membuka seseorang atas dirinya satu pintu bersedekah, tujuannya hanyalah semata-mata kerana Allah, melainkan akan dilebihkan akan dia oleh Allah Ta'ala akan bertambahnya harta. Riwayat Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, dalam hadis yang pertama malam ni, Nabi sebut kepada kita tiga perkara yang aku tahu benda itu adalah benar. Tiga benda ini kata Rasulullah, aku tahu adalah benar. Pertama apa dia? Kata Rasulullah, sesiapa yang memaafkan orang lain, sesiapa yang memberi maaf atas kezaliman orang lain atas diri dia, kita memaafkan perbuatan zalim orang pada kita, maka orang yang memaafkan kezaliman orang tadi ni, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia izzah. Izzah ni maknanya ialah kemuliaan. Disebut oleh Allah dalam Quran kan, wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa ni salah satunya adalah orang yang memaafkan orang lain. Dan Allah Ta'ala sebut orang macam ni adalah orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada dua perkara. Pertama, minta maaf. Kedua, memberi maaf. Mana susah, mana yang senang? Jawapan dia, minta maaf lah senang. Memberi maaf susah. Minta maaf ni senang tuan-tuan. Walaupun senang, tapi ramai juga yang tak minta maaf. Dia main belasah aku suka dia. Dia nak minta maaf. Sorry lah, ada juga. Tu nama dia sombong. Tu nama dia belagak. Sebab tu Nabi sebut orang yang berzina dengan orang yang mengumpat. Dua. Satu berzina, satu mengumpat. Mana lebih besar bahaya dia? Dua-dua besar bahaya. Tapi mana hak lebih besar? Yang mengumpat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, macam mana pula? Sebab orang yang berzina, bila dia taubat kepada Allah, Allah ampun dia. Tapi orang yang mengumpat, kalau dia tak minta maaf pada orang yang dia mengumpat, Allah pun tak ampunkan dia. Selagi mana tak menghadap orang yang dia umpat. Sebab tu tuan-tuan, kita ni makin hari makin singkat umur. Bukan makin panjang umur, makin singkat. Buat apa kita nak dapat dosa? Dosa kering dengan mengata pada orang. Dah mengata tak minta maaf pula. Dah memfitnah tak minta maaf pula. Mati dalam keadaan dosa. Nak buat apa? Mengumpat orang bukan dapat duit pun. Mengumpat orang tak dapat duit, mengumpat orang tak dapat apa, bukan dapat dosa. Ada orang yang buat salah tak minta maaf. Ini jenis sombong ni. Tetapi yang lebih sukar daripada meminta maaf ialah memberi maaf. Sebab itu orang yang memberi maaf termasuk di dalam kategori orang bertakwa. Balik buka surah Ali Imran. Siapa dia yang dikatakan bertakwa ni? Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran,
Orang yang bertakwa tu, wal kazimin al ghaiz wal afin anin nas, orang yang menyimpan marah dalam hati. Salah satu ciri orang bertakwa lagi ialah memberi maaf kepada orang lain walaupun orang tu tak minta maaf. Oh, yang ni kira lagi hebat. Sebelum dia tidur tu, dia buat sembahyang hajat, dia buat sembahyang taubat, dia buat sembahyang witir, dia tadah tangan, ya Allah, aku ampunkan dosa semua orang yang buat salah dengan aku. So, subhanallah. Ha, nombor satu. Maka orang yang macam ni, bila dia memaafkan orang, apa dia dapat? Izzah, kemuliaan. Satu. Yang kedua, orang yang tiada membuka seseorang atas dirinya akan satu pintu buat meminta-minta, yang mana tujuannya tidak lain hanyalah untuk membanyakkan harta bagi dia. Orang macam ni akan dapat apa kepada dia? Kepapaan. Orang yang suka meminta-minta, tujuan dia apa? Tujuan dia untuk diri dia sendiri. Banyak tuan-tuan orang yang minta untuk dia punya, minta ke orang sana, minta ke orang sini. Orang yang suka meminta ni tuan-tuan, kata Rasulullah, satu pintu terbuka pada dia. Pintu apa? Pintu nak menjadi miskin. Sebab tu kalau boleh jangan duk minta sangat. Nak minta untuk masjid tak apa. Ni kita nak kutip derma ni, nak pasang ikon tak apa. Jangan tuan-tuan pisau mendahari tu pula. Apa ni bendahari duduk minta-minta ni? Papa bendahari kan? Oh, dah menang pula bendahari. Minta untuk maslahah orang ramai tak apa. Minta maslahah ummah tak apa. Jom, siapa yang nak berjihad? Jom, siapa yang nak korban? Jom, jom, jom. Silakan. Yang Nabi sebut ni, minta untuk diri dia sendiri. Sebab kadang-kadang saya ni sebab salah kan? Tak jumpa salah, jumpa lagi salah. Saya rasa dalam minggu ni ada 3-4 orang lah yang mai jumpa minta duit nak bayar hutang alung. Bukan setakat seorang yang dia hutang, 4 orang alung. Saya kata kat dia, abang wey, saya alang, abang pergi hutang alung, saya pula alang, jadi angah saya mengah. Seorang 30 ribu, seorang 10 ribu. Ada yang mai jumpa saya, dia kata, ustaz, saya kena bayar dekat Alung RM50 sehari. Saya tanya, pasal apa? Apa hutang Alung pasal apa? Meniaga. Meniaga goreng pisang, meniaga pun balik, nak beli kuali, nak beli tonggih, modal tak ada, pinjam kat Alung sehari RM50. Itu macam mana? Ni tak bayar ni. Habis tu, minta Allah ustaz tolong bayar. Oh, saya kata sehari dua boleh. Saya dulu mai tiap-tiap hari bankrupt. Perangai. Tu jenis-jenis, jenis tu pun ada juga. Hak jenis lagi banyak apa dia? Ustaz boleh bagi nombor telefon Abid Liu tak? Astagfirullahalazim. Dia minta nombor telefon Abid Liu pula dah. Saya kata saya tak tahu. Saya kenal dia lah. Buat forum dengan dia ada, saya kata. Tapi nombor dia saya tak ada. Nombor PA dia apa pun tak ada. Takkan ustaz tak ada kot. Saya tengah susah ni. Dia yang boleh tolong saya. Mau botak pula tuan-tuan Big Leon. Satu Malaysia dia minta kat dia. Orang yang rajin duk minta ni tuan-tuan, kata Rasulullah, satu penyakit akan sampai kepada dia. Penyakit apa? Papa. Miskin. Yang ketiga kata Rasulullah, ma fataha rajulun ala nafsihi babin sadaqah yabtaghi biha wajhillahi ta'ala illa zadahullah biha kathrah. Kata Nabi, barang siapa yang membuka satu jalan untuk bersedekah, dia buka satu jalan, fataha rajulun ala nafsihi baba sadaqah, dia buka satu pintu untuk pintu sedekah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia buka pintu sedekah tu pula, ia bertari, dia mencari biha wajhullah, semata-mata keredaan Allah, illa zadahullah, melainkan Allah taala tambah pada dia, zadahu, tambah pada dia. Apa yang ditambah? Yang ditambah kepada dia kathrah,
rezeki yang makin banyak. Nabi sebut orang yang buka satu jalan untuk bersedekah, Allah Ta'ala akan bagi kepada dia rezeki yang bertambah. Dalam hadis lain Nabi sebut, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang harta siapa-siapa yang bersedekah, takkan berkurang. Baik, satu benda yang selalu kita dengar dan selalu kita sebut, apa dia? Sadaqallahul azim. Kalau kita dengar orang baca Quran, dia dah sampai lagu penutup tu, lepas ni sadaqallah, siap boleh tekau pergi tengok dengan cucu qori tu baca ya'lamun, dia habak dekat cucu, lepas ni sadaqallah, sadaqallahul azim. Ah, betul tak tuan cakap? Oh, pandai lah Tok Wan. Nampak tuan-tuan? Punya hafal lah lagu sadaqallahul azim. Apa makna sadaqallah? Maha benarlah Allah yang maha agung. Apa yang Allah sebut tadi dibaca dalam Quran, katanya maha benarlah Allah yang maha agung. Sadaqallahul azim. Habis baca Quran, kita kata betul, apa yang Allah cakap tu betul. Soalan dia, betul ke? Kita ingat betul ke? Betul ke apa yang kita dengar? Dan betul ke apa yang kita sebut tadi? Berapa banyak orang yang sebut sadaqallah tapi tak percaya Quran? Dia sebut sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, begitulah tadi bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dia menyebut sadaqallah, hang faham ke makna sadaqallah? Sadaqallah maknanya maha betul apa yang Tuhan cakap. Soalan dia, berapa ramai yang hanya baca sadaqallah tapi tak percaya? Yang Allah cakap dalam Quran tu semua ada lah, tapi berapa ramai yang tak percaya? Tadi sebut sadaqallah, mai satu-satu benda dia tak ikut Quran. Bila datang satu isu, dia kata ada benda lain hak lebih lagi, Quran ni memanglah, tapi dia buat tangan duk goyang macam ni. Quran ni memanglah dia apa, betul lah, tapi dia ada juga aneh ni. Ni hangat kukuk nyok ke apa? Medo parut kelapa dia. Balik buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 38. Allah Ta'ala sebut dalam suratul An'am ayat 38, satu benda pun kami tak tinggai, satu benda pun kami tidak alpa, satu benda pun kami tidak lupa di dalam kitab ini, satu benda pun kami tak tinggai. Subhanallah tuan-tuan, maha suci Tuhan. Yang kedua yang kita sebut apa dia? Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah sadaqallah, sadaqa Rasulullah, benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siddiq, benar. Amanah, fatanah, tabligh, ini sifat yang wajib ada pada Nabi. Nabi tak pernah bohong. Hari ini berapa ramai yang tak percaya dengan sunnah Nabi? Bila datang satu isu, dia kata memanglah kita kena ikut Nabi, tapi bukan semua kan. Kita, dia buat lagi sekali, tangan duk kukunyuk. Ada kita ikut, ada tak. Kalau gitu maknanya Nabi tak sempurna. Kalau gitu makna Quran tak sempurna, kita kena pakai Nabi baru. Nak cari ayah pin, ayah pan. Hak Nabi bawa tu sempurna dah, yang Quran sebut sempurna dah. Dan di antara yang Nabi sebut apa dia? Siapa yang bersedekah takkan berkurang hartanya. Soalan dia, berapa ramai yang nak sedekah? Pakcik tak korban tahun ni pakcik? Pakcik dah korban dah. Oh, korban dah. Tahun lepas? Bukan tahun lepas. Tahun 70. Ui, lamanya. Nak ingat tahun 70 tu, ingat tengok ke langit baru ingat. Tahun 78 kot. Ui, 78.
cuba tanya dia, pak cik, marilah makan. Pak cik dah makan dah. Bila? Tahun 70. Tak ada pula tuan-tuan. Ajak makan anytime, ajak mi sup anytime, ajak chapati bila-bila masa ya. Mai ajak korban, saya dah buat 10 tahun lepas. Saya dah masuk dah, saya dah buat dah. Apa saya tak nak buat, buatlah. Allah suruh buat. Sunat je ustaz. Oh, pulang. Penyakit orang kita ialah penyakit Jepun. Apa penyakit dia? Jepun. Makcik, tak masuk korban? Tak apalah ustaz. Sunat Jepun. Ha, nampak? Itu dia. Itu dia penyakit Jepun. Tak puasa makcik? Sunat Jepun. Nampak? Abang, pergi masjid tu pakailah minyak atar, minyak wangi, wangi sikit abang tu. Sunat Jepun. Nampak? Tuan-tuan tak nak tukar Korea ke? Sunat Korea. Jepun, Jepun, Jepun. Semua hari ini nak bagi halal Jepun. Apa kita ingat benda sunat tu hanya Jepun? Tak baca Quran ke, mak? Tak payahlah suruh-suruh saya baca Quran, mak. Sunat Jepun. Oh, nampak? Habis tu itulah yang kau nak bawa dalam kubur nanti. Jepun itulah. Ia nak tambahkan ibadat, nak tambahkan pahala yang kamu anggap Jepun. Abang tak salam ke dengan dia? Sunat Jepun. Abang tak pergi kenduri dia, bang. Dia jemput kita, bang. Sunat Jepun. Akhirnya bila duduk dalam kubur, tanya malaikat, mana sembahyang saya? Sembahyang sunat saya mana? Sunat Jepun. Jam. Tanya malaikat, berapa banyak hari ni orang menggunakan Jepun? Allah, kita hari ni tak sembahyang terawih di masjid. Tak apa, sunat Jepun. Nampak? Habis orang Melayu je ni. Tuan-tuan, hadis pertama. Baik riwayat Al-Baihaqi daripada Abi Hurairah. Hadis kedua. Salatu fadaila min sa'adatil mar'il muslim fid dunya al-jar salih wal maskanul wasa' wal marakabul hayyin rawahu At-Tabrani an Nafi'. Salatu, tiga benda. Fadail, fadilat, kelebihan, keutamaan. Fadail min sa'adati, yang membawa kepada kebahagiaan. Al-mar'il muslim, kepada seseorang Islam. Fid dunya, apabila dia hidup dalam dunia. Pertama, al-jarus salih, bila dia mendapat jiran yang salih. Dua, wal-maskanul wasi', bila dia mendapat rumah yang luas. Wal-markabul hayyin, apabila dia mendapat kenderaan yang bagus. Riwayat At-Tabrani daripada Nafi'. Tuan-tuan yang saya hormati, as-sa'adah, membantu. Kita sebut sa'adah yang membantu, yang meringankan, yang memudahkan. Min sa'adati, daripada benda yang memudahkan. Allahu Akbar tuan-tuan. Saya bila nak mari masjid tuan-tuan, ada satu perempuan telefon. Anak dia minta buat sembahyang hajat. Anak dia sedang dioperate di hospital sekarang ni. Tolonglah ustaz. Doktor kata anak saya ni oksigen tak cukup. Allah. Saya kata pasal apa tak cukup pula? Tak tahulah, dia kata ni tak tahulah. Pasal dia merokok daripada darjah 4. Tak sampai tingkatan 5 sakit. Aduh. Saya kata tak apa, nanti saya buat. Ni saya kat hospital ni ustaz. Ya. Nak cari parking tak dapat.
duk bawa kereta pada rumah, cari parking tak ada kat hospital. Tuan-tuan, kalau dapat parking di hospital tu, kira tanda-tanda apa ni? Antara tanda-tanda kiamat ke mak ni? Punya susah nak dapat parking. Oh, kalau dapat parking di hospital tu, boleh keluar kereta. Yes! Pasal apa mak? Parking. Punya susah. Sebab itu, kebahagiaan itu apa? Ketenangan itu apa? Yang boleh menolong itu apa? Dipanggil as-sa'adah. Kita ni kalau dapat orang tolong, Allah, saya kata, kau oi dah tahu parking hospital tu susah, naik Grab lah kau oi. Minta orang tolong hantar sat. Minta jiran tolong hantar sat. Yang doktor nak panggil akak, yang anak akak macam ni duk kelangkabut nak tinggal kereta lagi, kena saman pula. Nak cari parking tak dapat-dapat pula. Duk tunggu orang nak keluar parking, tobat lahum tak keluar. Rupanya orang tu nak tidur dalam kereta, lagi tak keluar. Sebab tu kita minta pada Allah, kalau boleh ada orang tolong kita, menolong memudahkan urusan tu, dipanggil apa? Sa'adah. Kata Nabi, kalau kita nak bahagia, nak orang tolong dalam dunia, nak senang dalam dunia, tiga benda ni kamu cari. Apa dia? Pertama, al-jarus soleh, jiran yang baik. Sebab tu kalau kita nak beli rumah, tengok siapa jiran. Orang sekarang, dia tengok rumah tu, ngadap jalan ke, simpang empat ke, dia pun baca feng shui ke. Ah, rumah betul simpang tiga ni, tak boleh ni, ni siai. Tak beli rumah. Ada jenis tu, dia duduk percaya tak? Duduk feng shui, duduk percaya. Dia percaya sekali. Matahari terbit sana, turun belah sana, pintu aku pula mengadap matahari. Oh, tak boleh, tak boleh ni. Rezeki tak masuk. Oh, pening kan? Oh, kalau kita baca dalam kitab, dia kata, sebelum buat rumah, tengok siapa jiran. Masalah dia ustaz, dalam kampung tu, saya rumah mula-mula sekali. Habis tu, macam mana saya nak tengok jiran? Tak ada siapa pun. Kok suka hang lah buat semana pun, dah tak ada orang. Bodoh, matang-matang. Tapi kita ni nak beli tanah di situ, dapat tanah lot, boleh beli tanah lot. Tengok siapa dia rumah ni. Ni tanah ni saya nak jual ni. RM150,000. Satu lot, 80x50. Kalau Tuan Haji nak sila, boleh Tuan Haji tengok dulu. Jiran siapa? Oh, jiran ni Tok Imam. Imam masjid ni? Ah, Imam. Oh, ni yang belah ni? Ah, tu Tok Siak. Oh, bagus eh. Hak belakang, belakang untuk bilai. Oh. Tak apa, jadi. Jadi selalu. Pasal apa? Tok bilai pun bagus, Tok Siak pun bagus, Tok Imam pun bagus. Kita duduk tengah-tengah, cantik tuan-tuan. Kalau hak ni berzikir, yang ni berzikir, yang ni berzikir, mai barakahnya pada kita. Bila kita isteri tanya, abang tak berzikir ke lepas mayang? Tok Imam tu ada tumpang dia. Ha, nampak? Bagusnya tuan. Ni malas punya ni. Orang yang berzikir ni, Allah Ta'ala hapuskan dosa dia. Tuan-tuan buka dalam kitab tu. Bila kita duduk berzikir-berzikir ni, Allah hapus. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau dosa dia dah hapus dengan sebab dia duduk berzikir, nak hapus apa lagi? Dosa dah tak ada. Kata Rasulullah, jirannya pun dapat. Ha, nampak? Sebelum buat rumah, tengok lu jiran siapa. Cantik lah. Yang anu pun tak Islam, yang ni pun tak Islam, belakang pun tak Islam, depan pun tak cantik, tak ada siapa main rumah aku. Lelah dia pun tak Islam sekali. Buka dapur, asap masuk, kawan belakang duduk masak apa? Buka tingkap belah sini pula, kawan duduk semayang belah, masuk lah lemah anda. Sebab itu, nombor satu, cari jiran yang baik. Dan tuan-tuan, kalau dapat jiran yang soleh, nikmat. Jiran baik, walaupun dia janda. Baiklah ustaz, tak tahu nak habak lah. Jiran sama ada jiran kau, jiran kau baik sungguh tak tahu. Hari tu hujan dia angkat kain. Loh, kau pergi mana? Kau pergi Medin. Bukan setakat dia angkat, lipat kain, Allah baik. Tengah hari tak masak dia, hantar lauk. Oh, baik sungguh. Cukup 4 bulan baru tahu rupa madu.
Jadi akak-akak berhati-hatilah di jalan raya. Ha, anda mampu mengubah. Patut duk baik sangat rupa nikah dengan lelaki kita. Kita kalau dapat dengan jiran yang soleh ni tuan-tuan, Allah. Tuan-tuan tak tengok yang keluar dalam YouTube. Jiran dia India. Dia Islam Melayu, jiran dia India. Bila hujan turun, India tu tarik penyidak tu. Tarik masuk bawah pos. Tak nak bagi basah, nak lompat pagar dia perempuan buat terkapit payah. Dia tarik baju jiran Melayu ni, pi masuk bawah pos. CCTV rakam. Walaupun dia kafir sekalipun, dia baik. Dia tak Islam pun dia baik. Tu belum masuk lagi pula, hak satu lagi pula dia duduk sapu sampah, sapu sampah, tengok orang tak ada, dia lepas. Kita balik rumah pasal apa? Banyak kemetan mana. Pasang CCTV baru nampak sapu 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 buang, sapu 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 buang. Rumah dia bersih, rumah kita kotor. Tuan-tuan kalau dapat jiran macam ni habis. Sebab tu di antara benda yang disebut rezeki yang baik ialah bila dapat jiran yang baik. Sebab tu tuan-tuan kalau dapat jiran yang baik, hargai dia, doakan dia, baik dengan dia. Bila kita susah, dia yang mula-mula sampai, bukan kawan dalam Facebook. Kita hari ni rapat dengan friends dalam Facebook, Instagram. Kalau susah, dia pun sampai dulu ke? Tak. Hak terbakar, jiran dulu sampai. Pencuri masuk dalam rumah, jiran dulu sampai. Ular masuk dalam rumah, siapa sampai dulu? Jiran. Lepas tu baru bertanah awam. Lepas tu baru bomba. Jiran datang bawa resep. Ular masuk bawa resep. Ada orang tanya, apa? Saya ingat nyamuk ke? Betul eh? Ular dia pening dengan begon. Jadi akak-akak ni kena sembuh resep. Standby sebotol belgon ke shell top ke apa ke, datang ular je sembuh. Lepas-lepas sembuh dia pening, pandai-pandai lah buat. Tuan-tuan yang saya hormati, nombor satu, siapa yang dapat jiran yang baik, sa'adah, dipanggil sebagai sa'adatil mar'i minal muslim. Dua, wal maskan luas, kenderaan yang luas, rumah yang luas, minta maaf. Wal maskanul wasi', rumah yang selesa, rumah yang luas. Otak pun jadi luas, pemikiran pun jadi lapang. Sebab tu dulu-dulu rumah satu bilik, bila rumah satu bilik anak 4-5, di mana dia nak lepak? Kita nak salah budak-budak pun tak boleh, dia duduk rumah pangsa. Rumah tak ada bilik satu ya. Situlah mak, situlah anak dara, situlah anak teruna. Mana dia nak lepak? Tak dia lepak dekat taman dia. Tak dia lepak dekat super kinta tu. Sebab tu buat balik dasar perumahan, sistem rumah. Koman-koman ada 3 bilik, 2 bilik air. Islam dah letak lama dah tuan-tuan. Rumah yang bagus, angin boleh masuk kanan, boleh masuk depan, boleh masuk kiri, belakang pun ada angin masuk supaya pengudaraan berjalan dengan baik. Rumah yang baik ni tuan-tuan membawa ketenangan kepada kita. Wasi', luas. Luas daripada segi apa? Pulang. Ada orang rumah kecil tapi dibawa segala benda masuk dalam rumah. Tu nama dia cerita Setinggan, Eh Samsudin dengan Yusni Jakpah. Balik rumah buka cerita Setinggan. Rumah kecil, beli pula sofa cushion pula. Nak duduk tang mana pun tak tahu, nak lalu pun tak boleh. Bawa balik dengan lori. Yusni Jakpah panggil jiran-jiran, "Mailah rumah, mailah rumah." Jiran kata, "Eleh, nak tunjuk cushion barulah tu, rumah pun kecil, bawa lagi." Akhirnya rumah pertama kecil. Dia akak-akak tu pandai-pandailah susun kau dalam rumah. Kadang kita malas nak buat keluar barang, hak zaman bila punya. Simpan, 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 nak buang sayang.
sentimental value, nak buang sayang. Sayanglah kenangan ustaz. Oi, sayang, 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 aneh-aneh. Sayang, 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 lemah perut duduk dalam tu. Saya baru ni pi kemas satu rumah orang tua, satu lori saya buat keluar, lantak dia duduk menung atas tangga. Kak duduk diam-diam, saya tolong kemas. Saya panggil pekerja saya 5 orang, hampa angkat semua. Ustaz, yang ni ustaz, angkat buang. Yang ni ustaz, buang, 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 menung masjid. Janganlah buang kenangan. Kenangan apa? Sampai nak berjalan pun tak boleh. Ni periuk banyak-banyak ni nak buat apa ni makcik? Nak buat bengkang. Bengkang apa? Saya kata. Periuk ni macam katerer tuan ni. Sampai rumah jadi kecil. Saya kata yang ni saya tak tempat lain. Kak nak buat bengkang, kak habis sana. Ni kadang-kadang kita tak boleh nak buang benda-benda tu. Pasal sayang. Almari penuh, bawah katil lagi ada, atas siling pun ada. Loh, lama-lama rumah jadi sempit. Yang ketiga tuan-tuan, wal markabul hayyin, yang boleh membantu kita ialah kenderaan yang bagus. Dia tak sebut kenderaan mahal, dia sebut kenderaan yang bagus. Kalau motor sekali start jalan, kalau kereta sekali push saja jalan. Anytime boleh. Tayar bagus, enjin bagus. Walaupun kereta 20 tahun, 10 tahun tak apa. Hari ni ada negara yang menetapkan kereta dia cuma 10 tahun. Lepas 10 tahun, jalan. Supaya tak meragam tengah jalan. Supaya tak rosak. 10 tahun, out. Mahal macam mana pun, out. Melainkan naik cukai kalau nak buat, nak renew road tax. Kita di Malaysia ni bertuah tuan-tuan. Kereta 50 tahun mau duduk tengah jalan. Pintu ikat dengan tali. Bonet sengit sebelah. Lampu belakang tu menyala satu, menyala tak ada satu. Wiper pun tak ada. Bila hujan, tangan keluar. Boleh berjalan lagi tuan-tuan ni. Ni hak di Malaysia punya tuan-tuan. Dulu ada juga cadangan nak lupuskan kerenderaan lama. Kita marah, tepuk meja marah. Ada negara lain tuan-tuan masuk dalam jalan raya dia tak ada kereta buruk, kemek pun tak ada. Pi negara Arab pula tuan-tuan semua kemek. Dia berbeza. Nabi sebut yang boleh bantu kita ialah kenderaan yang bagus. Jadi tuan-tuan, yang mana ada kereta, yang mana ada motor, jaga elok-elok, servis elok-elok. Kenderaan yang bagus ni dia boleh bantu kita, boleh bantu orang lain. Jadi jangan kita faham Islam ni kena selekeh, Islam ni kena miskin, Islam ni kena buruk-buruk. Kalau itu yang kita faham, mana kita nak letak ni? Nabi kata benda yang boleh tolong kamu 3: jiran yang bagus, rumah yang luas, kenderaan yang bagus. Menunjukkan bahawa Islam tidak menolak dunia. Sebab itu dunia ada 2, satu yang baik, satu yang jahat. Yang Islam tak bagi, buat benda jahat, rasuah, lapar. Yang tu Islam tak bagi. Kau kaya dengan rasuah buat apa? Tadi saya buat iklan dengan SPRM bak rasuah dekat 10 kali tu tak jadi. Selalunya sekali buat aja jadi. Tadi saya buat iklan tentang video dekat 10 kali sampai buka kepiah. Apalah masalah rasuah ni tuan-tuan. Nanti tuan-tuan tengoklah macam mana. Punya lama tuan nak buat iklan tentang rasuah aja tadi. Okey. Dan satu lagi, bulan lepas saya berlakon dalam cerita Kampung Pisang. Yang tu pun tu demam tuan-tuan. Payah sungguh jadi pelakon tuan-tuan. Balik rumah 3 hari demam. Ni tua-tua baru nak berlakon tak payah tuan-tuan, buat nyemak aja. Duduk di dapur lagi bagus. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan, yang Islam tak mau hak buruk-buruk, dunia hak jahat jangan duk buat. Tetapi dunia yang baik silakan, mudah-mudahan ada keberkatan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam, sekadar itu saja tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.